السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوة الكرام فيا ايها الزملاء الاحباء untuk menyampaikan sedikit uraian pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin berbicara sedikit tentang surah Al-Lahab. Ini berkaitan dengan 10 10 hari terakhir bulan Ramadhan Berkait dengan al al Karim. Surah Al-Lahab itu adalah surah ke-111 dari 14 surah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah itu berkaitan dengan istilah ayat. Berkaitan dengan istilah juz. Jadi di dalam Al-Quran Al-Karim kita temukan tiga naman kelatur atau tiga peristilahan yang tidak pernah lepas dari istilah itu ada yang disebut dengan jus, aslinya jus, un. Jus artinya bagian. Ada 30, 30 jus, bagian. Terus ada suratun, surah. Surah itu tidak juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di mana-mana kita bilang surah. Tapi ingin saya kesampaikan surah itu dalam bahasa yang lain adalah tema dasar. Jadi ada 114 surah tema dasar di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang terkait dengan itu tadi saya sampaikan ada istilah ayat. Ayatun bukan maknanya tapi maksudnya ya ayatun itu adalah subtema kecil. Jadi, saya simpulkan kalau begitu, Al-Quranul Al Karim, supaya gampang kita memaham, ada 30 bagian, juz, ada 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 114 tema dasar atau surah dan ada 6000 sekian ya enam ribu sekian ayat atau subtema kecil. <coughs> Saya kaitkan dengan pembicaraan kita yang pertama tadi. Salah satu dari dari tema dasar yang disebut dengan surah tadi ialah surah al Allah. Ini nama secara sekalian. Surah-surah itu nama. Jadi dari Al-Fatihah Al-Baqarah dan sampai kepada An-Nas itu nama. Yang memberi nama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar nama yang ditetapkan Rasulullah tapi juga urut-urutannya. Ini ditaruh di awal. Gitu. Al-Fatihah di awal. Kemudian Al-Baqarah nomor dua. Itu semua atas atas perintah Rasulullah kepada para sahabat. Jadi sahabat tinggal melaksanakan saja Itulah yang oleh para ulama Al-Quran disebut dengan At-tauqifi Bukan taufik ya, tauqif At-tauqifi artinya semua atas perintah Rasulullah Jadi bukan sahabat yang mengatur-ngatur Ini tempatnya di pertama bukan Semua Rasulullah datang dari Rasulullah SAW sekarang surah Al-Lahab itu berada pada urutan ke-111. itu juga Rasulullah yang yang menetapkan itu. Urutannya ya. Jadi Al-Fatihah itu jangan salah simpul. Jangan dikira itu surah yang pertama diturunkan. Bukan. Bukan. Itu urut-urutan di dalam mushaf Al-Quran atas perintah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Inilah yang disebut dengan dengan al-mufassal. Ini istilah para ulama Al-Qur'an. Ya kita ikuti aja. Namanya kata beliau al-mufassal. Indonesianya apa? Indonesianya surah pendek. Kalau ada yang nanya, apanya yang pendek? Memang surahnya itu hanya lima ayat saja. Ayat, lima ayat, lima potong ayat, itu pendek. Di samping hanya lima potong ayat, redaksinya itu juga tidak ada yang panjang, pendek. Jadi tergolonglah ia menjadi menjadi suara pendek al-mufassal. Nah ini mohon maaf ini kepada saudara-saudara saya yang menjadi pengurus masjid. Itu kan seringkali saya dengar itu, panitia mengatakan mari jamaah sekalian sama-sama kita membacakan fatihah empat untuk para almarhum dan almarhumah yang kita bacakan tadi permintaannya dari jamaah yang bersangkutan. Itu nanti ada generasi milenial nanya, milenial yang nanya, Fatihah 4 itu apa? Apakah Fatihah itu dibaca empat kali atau namanya Fatihah 4? Nah, saya bilang saya juga tidak tahu itu. Tapi itu di mana-mana mari sama-sama kita membacakan Fatihah 4 saya ingin kaitkan dengan al-mufassal ini. Jangan-jangan yang dimaksud itu adalah empat surah pendek. Kan ada as-sab'ul. Surah tujuh surah yang panjang-panjang termasuk al-Baqarah itu ya. Tapi para pengurus masjid mengatakan ya, kita membacakan am um, uh, empat. Jadi saya berpikir di rumah jangan-jangan ini yang dimaksud itu ialah empat surah pendek. Dan setelah kita dengarkan, kita simak, memang yang dibaca itu satu. Suratul Fatihah. Termasuk pendek. Itu kan tujuh ayat itu. Kemudian ada orang Jawa bilang, Kulhu. Kita di sini tidak terbiasa mengatakan Kulhu. Kita mengatakan Kulhu Allah. Nama aslinya ialah Suratul Ikhlas. Pendek juga itu. Kemudian ada Surah Al-Falaq. Pendek juga ditutup dengan surah An-Nas. Pendek juga. Jangan-jangan itu yang dimaksud dengan Fatihah 4. Nah, jadi nanti saya mohon bantuan kepada para ulama, para kiai, para tuan guru untuk mendiskusikan kecil dia masalah kecil ini saja. Tapi jangan sampai ada nanti generasi milenial yang menanyakan apa itu. Kalau saya ditanya karena topik kita hari ini adalah al-mufassal, surah pendek, jangan-jangan itu adalah empat surah pendek. Dan ternyata memang yang empat itu semua yang kita baca di masjid itu surah pendek. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akumullah Ini surah Al-Lahad terkait dengan peristiwa kecil sebenarnya. Peristiwa kecil itu dikaitkan dengan sebuah surah, para ulama Al-Quran menyebutnya dengan Asbabun nuzuli Asbab itu jamak dari sebab Saya juga tidak begitu paham ya Saya hanya ngutip-ngutip saja -ngutip Sebabun sebabnya asbab Beberapa sebab An-nuzul Turunnya Beberapa sebab diturunkannya Al-Quranul al Karim Jadi saya ingin mengatakan Jangan turunnya ya Diturunkannya Sebab nanti para Generasi milenial itu nanti punya pikiran yang lain-lain lagi. Dia bilang turunnya Al Qur'an, apa ujub-ujub turun dari atas? Nyatakan tidak. Al Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril Alaihissalam. Jadi diturunkan, bukan turun. Oleh karena itu saya cenderung peringatan diturunkannya di Al Qur'an. Tapi kan dimana-mana lihat spanuk itu peringatan turunnya Al Qur'an perlu di, direnungkan ini. Saya bukan memberontak ya, tapi hanya menyampaikan persoalan kecil untuk didiskusikan. Sebab anak-anak sekarang ini pada cerdas-cerdas. Jadi asbabun nuzul sebab-sebab diturunkannya Al Qur'an ini. Kalau diturunkannya siapa yang menurunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kepada siapa diturunkan? kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Mediatornya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau begitu kita sepakati untuk sementara ini asbabun nuzul sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an surah Al-Lahab ini ialah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berceramah singkat saja. Tidak ada ceramah seperti saya sekarang ini dikasih waktu setengah jam. Rasulullah berceramah singkat. Apalagi di awal-awal dakwah al-Islamiyah. Naik ke atas bukit sofa. Itu begitu. Orang melakukan sa'i dari bukit sofa ke bukit marwah. Berdiri beliau di atas bukit sofa. Kan begitu. Orang-orang Mekah sekitarnya mendengarkan duduk di bawah. Sedikit saja ceramah menyampaikan dakwah Islamiyah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kan seperti itu. Tiba-tiba naik dari bawah. Siapa yang naik itu seorang lelaki terkenal ini orang. Ya ini dia nama surah ini, Abu Lahab. Naik ke atas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka merah, marah. Kemudian lonjok-lonjok Rasulullah begini. Dia bilang, Tabballaka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celaka kebenaran kau hai Muhammad. Apakah karena soal kecil ini saja? Kau kumpulkan kami di sini, kami ini kerja. Cuma disuruh mendengar itu saja. Tabballaka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Kan Rasulullah menjadi kaget itu ya. Yang naik ke atas ini, ke puncak ini, ternyata Om beliau sendiri paman ini, bukan paman-paman biasa, Om langsung, ini Abu Lahab adalah abangnya Abdullah bin Abdul Muthalib, Ayahanda Rasulullah SAW. Jadi keterlaluan ini ya, seorang paman, seorang Om naik ke puncak, nonjok-nonjok, kemudian mengatakan tabelek ya Muhammad. Celaka kebenaran kau! Hai hey Muhammad, dijawab salah. Mengapa salah? Om sendiri tidak dijawab. Ya, bagaimana dipermalukan di tengah orang banyak? Wah, di tengah-tengah seperti itu, Allah perintahkan. Hai hey, Jibril, turun kau sekarang juga ke bukit. Sofa. Sampaikan ini: lima potong ayat saya berikan kepada dia. Itu dia, ini yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya. Surah Alat itu ceritanya, jadi sebaiknya setiap ada ayat itu sebaiknya menurut saya ya diterangkanlah kepada para jamaah ini. Kan pengen tidak bisa lagi disampaikan Qala ta'ala fil Qur'an al -Kirin. itu kan sejak dulu anak-anak kita ada yang sudah mahasiswa, ada yang program magister, ada yang program doktor dan sebagainya. Pengen tahu ini dalam kaitan apa? Jadi, jadi saya kesini tadi sempat nulis sedikit. Itu dia uh, asbabun nuzulnya. Silakan dicari lebih lanjut mengenai sebab-sebab itu. Tapi sekitar itulah. Nah, hadirin sekalian. Saya ingin mengajak kita semua menengok yang lima ayat ini. Empat, lima potong ini. Isinya itu kira-kira apa itu. Tapi intinya kemarahan Allah. Subhanahu wa ta'ala yang tiada taranya. Kepada orang yang bernama Abu Lahab ini nonjok-nonjok Rasulullah. Kalau bahasa sekarang kan mempermalukan Rasulullah di tengah orang banyak. Ya hati-hati terus terus kalian. Kalau tidak begitu paham jangan berkomentar tentang Rasulullah. Nanti seperti Abu Lahab ini. Apa itu? Ya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbatsiya da Abi Ini. Kalau diterjemahkan kan celaka kedua. Kenapa kedua? Yadun satu, yadani dua. Yada kedua, kedua tangan. Tangan siapa? Nah, di sini jelas, ini yang disebut dengan kalimat sempurna, saudara sekalian. Jadi jangan berbicara itu dengan kalimat tidak sempurna. Al-Quran itu 6000 lebih ayatnya. Semua adalah kalimat sempurna. Supaya orang faham. Tapi kita sendiri seringkali bicara tidak faham. Membuat orang tidak faham. Kalau tidak percaya buka itu HP dari itu, tuh apa itu isi macam-macam anak-anak milenial sudah disingkat-singkat kata-katanya tidak paham pula kita maksudnya terlalu singkat kan gitu tidak sempurna itu kalimat jadi kalau saya memaham WA itu ya ya tidak seperti itu jadi harus jelas kata-katanya harus jelas kalimatnya tapi tidak terlalu panjang-panjang kan begitu itu WA namanya. SMS kan sama ya, short message service. Short itu pendek, message itu informasi, service itu layanan. Jadi layanan berita singkat. Bukan berarti orang tidak paham. Kalau tidak paham, gak usah ada SMS. Jadi Anda lihat itu. Celaka kedua tangan Abu Lahab benar-benar celaka. Kedua tangan Abu Lahab. Lalu anak-anak kita sekarang bertanya. Dia bilang, Ustadz, ini yang celaka itu apakah kedua tangannya saja? Kedua kakinya, kakinya bagaimana? Kedua telinganya gimana? Kedua mata Abu Lahab bagaimana? Tangannya saja kan? Yang celaka? Oh tidak. Bagaimana kita memahamnya? Kembali kepada stilistika. Itu sebabnya menurut saya penting kerjasama antara orang-orang yang ahli bahasa Indonesia dengan ahli nahwu dan sorak. Begitu. Di sini masuk ini stilistika. Stilistika itu adanya di Universitas Lamu Mangkurat ya, di F Fakultas uh, Keguruan itu. Ah apa kata beliau? Stilistika itu kalau bahasa Indonesianya gaya bahasa. Al-Quran ini penuh dengan gaya bahasa. Nanti kalau para ulama Al-Quran menyebutnya dengan Al-Uslubiyah al-uslubi, yaitu artinya gaya bahasa. Ilmu al-uslub, ilmu tentang gaya bahasa. Ilmu tentang stilistika. Di mana stilistikanya di sini? Ah, kita lihat disini. Apa itu? Zikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud ialah keseluruhan. Disebutkan dua tangan doa, Kan begitu? Tapi yang dimaksud ialah yang celaka itu adalah seluruh tubuh Abu, Abu Lahab. Coba saudara sekalian, kalau kita tidak memahami stilistika, nanti kita sampai kemana-mana berceramah, itu dua tangannya yang celaka, kakinya tidak. Oh, belajar lagi dong. Kan begitu. Jadi namanya stilistika. Yang kedua, perlu kerjasama. Orang yang ahli bahasa Arab dengan ahli bahasa Indonesia. Kalau lebih, lebih ringkas lagi, Universitas Islam Negeri Antasari. Kerjasama dong dengan universitas, Lampung Mangkuran, dan sebagainya. Bekerjasama dengan pondok-pondok pesantren besar yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Jangan seperti Menara Gading. Yang di kampus seperti paling cerdas sendiri. Paling hebat sendiri. Nanti yang di pondok sama, paling alim sendiri. Mengatakan itu kawan kau tidak alim. Emangnya yang alim itu satu saja? Nah itu dia. Jadi kalau saya ambil tengah kerjasama untuk memaham seperti ini nih. Jadi kesimpulannya apa? Seluruh tubuh Abu Lahab itu celaka. Yang kedua, dari mana keterangan bahwa itu memang serius? Anda lihat di ujungnya. Tabat siyada abi lahabi Dua kali, tabatnya itu dua kali. Ini yang disebut dengan di dalam stilistika atikrar. Atikrar itu artinya diulang-ulang. Kalau diulang-ulang berarti serius betul ini. Kalau serius, maka para ulama mengatakan, "Benar-benar celaka, celaka benar kedua tangan Abu Lahab, benar-benar celaka." Saya berterima kasih kepada para ulama yang menerjemahkan seperti itu, "Benar-benar," kata beliau, "itu dia, ada etik. Namanya masih ada waktu ya, masih ada waktu. Saya lanjutkan, ini, betapa pentingnya al-Uslubi ya. Betapa pentingnya gaya bahasa Al-Quran dipelajari. Betapa pentingnya bekerja sama antara yang ahli nahud dan sorf, orang alim di pondok pesantren, dengan orang-orang yang cerdas di bidang bahasa Indonesia. Kita lihat. Kalau ayat kedua saya lampaui ya, karena waktu terbatas. Apa itu sambungannya? Ayat ketiga saja ini. Saya <tuh> sila nanti kita simpulkan apa itu surah yang mengarah kemana arahnya sudah saya sampaikan Allah marah betul kepada bulah nanti disimpulkan dulu ayat ketiga ini apa ini sa itu nanti ada Ustadz yang akan bicara lagi di sini oke okay. sa itu kalau tidak salah ingat saya pernah juga dulu nginap di pondok ya sa itu kata beliau akan akan nanti kelak itu sah. Tapi saya lebih 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 senang lagi mendengarkan para tuan guru kita di pondok itu lagi ada agak, agak, panjang dikit. Sah itu kata beliau, kata beliau selagi akan datang. Subhanallah. Tabarakallah masyaallah. Itu tuan guru yang menurut luar biasa itu memberikan pemahaman kepada kita ini milenial khususnya Jangan sasa aja. Selagi akan datang, kata beliau. Saya tanya, saudara-saudara, apa ada yang tidak faham dengan kalimat-kalimat dari tuan Guru kita ini? Semua faham. Gitu. Luar biasa. Jangan, jadi jangan remehkan para ulama, para kiai, para tuan Guru, para habaib. Se selagi akan datang. Kalau selagi akan datang, kan berarti nanti. Sekarang belum. Lalu kapan? Ya, tunggu. Hari kiamat. Akhirnya kira begitu. Oh, kaitkan dengan Abu Lahab bagaimana? Ya tunggu Abu Lahab, nanti tunggu. Hari kiamat. Apa itu? Sayasla. <summa> Salia yasla itu, saudara, gawat itu maknanya. Kalau masya yamshi, berjalan biasa. Sara Siru seiran, berjalan biasa. Tapi kalau solia <summa> yasla, wah gawat itu. Iftah al-kamus ya, <summa> akhi. Coba buka kamus. Apa itu? Berjalan fokus menuju ke. Itu artinya. Tidak tengok kiri kanan. Fokus. Jalan aja. Menuju ke. Coba, apa tidak gawat itu? Kalau di sini kaitannya, itu nanti kata Allah, ini orang yang jahat ini, dia nanti akan berjalan santai saja, fokus fokus menuju ke kemana? Ke dalam api neraka. Itu santainya masuk ke dalam neraka. Orang lain pada takut semua. Pada teriak semua. Yang bilang, adakah pintu keluar di sini? Kan ada, ada pintu keluar di sini. Tuh, Ainal Mefer. Mana pintu keluar? Ah, oh, tidak ada pintu keluar. Mau, mau lari rupanya. Ini orang malah santai. Berjalan. Saya Dia santai saja. Berjalan. Fokus menuju ke Kemana? Ke dalam api neraka yang ada. Nah ini yang penting, yang adanya itu. Yang ada panggangan, panggangan ya. Sudah di bawahnya sudah ada batu, batu bara tuh panas. Di atas ada panggangan. Dia nanti sampai ke sana langsung merebahkan diri, berbaring di sana. Berarti memanggangkan diri. Coba sebentar-sebentar sekalian. Apa tidak bodoh ini orang? Bodoh sekali, kan? Orang lain lari, tidak berani dia takut. Ke api neraka, ini orang nyelonong masuk ke dalam api neraka, langsung menuju kepada panggangan. Begitu di bawahnya sudah ada apinya, baranya ini dia tinggal merebahkan diri, berbaring di sana. Saya baru tahu merebahkan itu bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Amuntai itu ya, berabah itu bukan merebahkan diri, berbaring di sana. Itul. Di bawahnya ada batu bara yang panas, saudara sekalian. Ini saya jadi inilah yang disebut dengan gaya bahasa. Tidak bisa dibaca, saya Nanti dia akan menuju, masuk menuju ke dalam api neraka. Tidak bisa, gali dong, ke lagi. Kalau tidak digali, tidak tahu kita betapa marahnya Allah kepada Abu Lahab ini. Jadi ternyata... Allah memilih kata yang luar biasa. Yasla nanti dia akan panggangkan dirinya sendiri di dalam api neraka. Berbeda dengan orang yang dipaksa, ini yang teriak-teriak, ini tidak ada yang mau masuk. Kalau ini masuk, memanggangkan diri, apa tidak gawat itu. Inilah dia stilistika, inilah dia gaya bahasa Al-Quranul Al Karim. Saya kira, kalau semua kiai bersedia dengan... Dengan selang hati memberikan penjelasan kepada para kita ini para para pemirsa ini ya sedikit sedikitlah tentang stilistika ini. Saya luar biasa berterima kasih. Saya paling suka mendengar kalau ada ulama memaparkan itu sehingga jelas. Apa maksudnya? Baik. Nah, saya loncat lagi ini. Mudah-mudahan masih ada lah. Kasih masih ada waktu ya. Baik. Baik. Saya akan loncat dikit Hmm. Baik, sebelum saya loncat Saya tutup yang bagian Terakhir tadi, saya selah tadi Itu bahasa Ahli stilistika Namanya apa? Dua namanya, satu At-tahqir At-tahqir Itu artinya menghina Jadi cara Allah menghina Abu Lahab itu dengan menampilkan kata sayasda. Tidak dicari dicarikan kata kerja yang lain. Yang kedua namanya at-taubih. at, -tawbih. at -tawbih menjelekkan Abu Lahab. Jelek betul ini orang. Hina betul ini orang. Cukup dengan satu kata kerja saja. Yasla. Itu kan kata kerja itu. Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Para ulama mengatakan fi'lun mudhari'un. Fi'il yang kata waktunya itu sekarang dan akan datang. Dan akan datang itu itu hari kiamat nanti. Itu namanya diberikan penghinaan yang luar biasa beda dengan yang lain. Yang lain saya masuk neraka juga tapi tidak sama dengan ini orang. Namanya at-taubikh wa tahqir. At-taubikh jelek betul ini orang, at-tahqir itu uh, uh, penghinaan yang luar biasa. Saudara sekalian, saudara pasti sepakat dengan saya begitu manfaat stilistika, begitu manfaat ilmu begitu manfaat gaya bahasa untuk menerangkan maksud dari ayat-ayat Al-Quran -ayat al karim Padahal 6.600 berapa itu jumlah ayat Al-Quran luar biasa. Baik, wa mraatuhu hatab wa dan berarti dia bergantung dengan kalimat sebelumnya Sekalian sebelumnya siapa? Ya itu lakinya itu. Abu Lahab. Wa dan, dia bergandeng. Kalau bergandeng apa maksudnya? Satu paket. Ini laki dan bininya ini sama aja kelakuannya. Kira-kira aku bahasa kita seperti itu. Satu paket, sama-sama jahat. Siapa itu yang jahat? Wa amraatuhu, istrinya. Mana istrinya kata Allah? Hu itu kembali kepada kepada Abu Lahab. Ini mana istrinya? Wa nah, siapa itu istrinya? Ummu Jamin Namanya sih cantik, tapi hatinya jahat juga. Dari mana kita tahu? Oh, Hammadatul Hatab. itu memikul, menjajakan. Kan begitu, berkeliling. Apa yang dijajakan? Al-Hatab. Al-Hatab itu kayu yang kering, bukan kayu basah kayu yang kering. Kalau kering kan ringan. Kalau ringan banyak itu. Di dalam pikulannya banyak itu barang. Kering, ringan. Pertanyaannya. Anak-anak milenial bertanya. Itu repotnya kita. Kalau tidak mempelajari stilistika. Dia bilang, apa mungkin istri Abu Lahab. Abu Lahab itu kan anak orang tokoh terkenal. Anaknya Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abangnya Abdullah kan begitu tokoh Quraisy itu tokoh-tokoh orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah Baitullah dan ini orang berduit ini liila fi Quraisy sudah menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy ini orang pedagang ini bisnis banyak duit mungkin gak istri pedagang itu berkeliling menjajakan kayu kering itu dia bagaimana cara menjawabnya bawa saja kepada stilistika ini gaya, ini gaya bahasa. Bukan menjajah kayu kering. Ini adalah namanya kinaya. Al kinaya itu artinya sindiran. Apa sindiran untuk istrinya? Ini istrinya ini, ini bicara di sini, dibawa lagi ke sini. Yang di sono bawa ke sini, bolak balik, bolak balik, berkelahi orang. Itu namanya adu domba. Jadi gampang terbakar orang yang di kanan dan di kiri. Seolah-olah dia itu membawa kayu bakar. Disulut, terbakar, berkelahi orang lain. Itulah dia pekerjaan Ummu Jamil. Oh, bayangkan. Allah beri gelar yang luar biasa kepada istrinya ini. Apa itu? Ya, Hamadat al hattab Orang yang memikul kayu bakar. Luar biasa. Kalau kita tidak faham, tidak mengerti, oh bagus dong dia bilang ini ya. Kayu kering ini bagus. Ada juga ya di Mekah itu kayu kering. Bukan itu. Ini adalah kinaya, sindiran. Sindiran yang jelek sekali untuk seorang wanita. Siapa yang kasih sindiran? Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Ujungnya itu. Sekali saya saya menutup juga ceramah ini. al <tuh> Hatab itu istrinya pembawa kayu bakar fi jidha. Fi pada jid itu leher. <pembawa> <tuh> <itu lahir>. Ini ha nya nya siapa? Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu. Sempurnakah? Belum sempurna ini kalimat. Ada apa di lahirnya? Hablun. Ada tali. Apanya tali? Berlilit, melilit lehernya. Loh, tali apa? Talinya ini bukan bukan main, bukan main-main ya. Hablun mim masad. masad. itu orang kita bilang ijuk. Tapi orang di Kalimantan Selatan tidak mengerti ijuk. Saya juga tidak tahu apa itu ijuk. Saya tahunya kalau di Amuntai itu, mesat itu uh, uh, apa itu? Yang dibikin sapu itu, yang warna hitam itu. Itu ijuk. Berarti ada sabut dari enau. Nah itu saya paham. Ya, pakailah dua-duanya. Mesat itu adalah ijuk atau sabut yang ter terdiri atau terbuat dari sabut enau. Itu yang hitam itu. Bayangkan Saudara, sabut enau itu kalau dijemur kayak musim sekarang, panas, kering kerontang, kan gampang ter tersulut terbakar. Dia bergandeng saja dengan yang di atas. Hammadatul khatab membawa kayu bakar yang kering kerontang, gampang tersulut, yang di sini juga sama. Yang di lehernya itu talinya itu dari ijuk, gampang terbakar. Jadi ini orang adalah orang adu domba ngomong di sini A, ngomong di sana B. Jadi orang itu dikonfrontir, dikonfrontir, tapi orang menjadi berkelahi. Saya kira kalau disimpulkan apa ini surah? Ini surah adalah al-mufassal, artinya surah pendek. Dari mana indikasinya? Hanya lima surah. Kemudian ayat-ayatnya pendek-pendek saja. Tetapi isinya dahsyat. Kalau 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 isinya dahsyat, redaksinya pendek, nanti para ahli stilistika menyebutnya dengan Al-Ijaz. Z Al-Ijaz artinya redaksi redaksi pendek tapi isinya dahsyat. Ini dahsyat. Di mana dahsyatnya? Allah menyatakan kemarahannya yang luar biasa kepada Abu Lahab melalui surah Al-Lahab Al-Mufassal Al-Ijaz hanya terdiri dari lima potong ayat tapi isinya dahsyat luar biasa. Kesimpulannya apa ini? Dalam kaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan di mana ada Lailatul Qadar dan sebelumnya kita sudah bicara tentang 17 Ramadan itu terkait dengan Al-Qur'anul Al Karim. Kesimpulannya ialah ada juga yang nanya kalau begitu apa itu cerita di Lailatul Qadar? Dan apapun tujuh apa? sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Saya tinggal mengulang, yaitu kalau yang terkait dengan Laylatul Qadar itu Al Qur'an diturunkan pada malam Laylatul Qadar, kan begitu? Ini pun salah ini saya ya malam Laylatul Qadar itu salah juga. Laylatun itu yang malam, malamnya yang Laylatun. Jangan doubling doubling. Kalau mau malam Laylatun, Laylahnya hilangkan. Kalau mau pakai Lailatul malamnya dipakai malam kemuliaan. Tapi kan kita tidak puas, suka mendabling dabling malam Lailatul Qadar. Sama dengan sama dengan gunung Jabal Uhud. Gunung ya Jabal, Jabal ya gunung. Tapi itulah kebiasaan kita. Baik, kalau begitu Lailatul Qadar itu adalah pertama kali seluruh Al-Qur'an ayatnya itu di nuzilat. Nuzilat min men lawhil mahfuz ila baitil izzati jumlatan wahidatan. Secara keseluruhan itu Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Gitu. Tetapi 17 Ramadhan, ayat-ayat Al-Quran mulai diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW start pada 17 Ramadhan tahun 611 Masehi min baitil izzati ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat jibril alaihi salam diturunkan di Al-Qur'an untuk pertama kali secara sedikit demi sedikit dari baitil izzati ke rasulillah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat jibril alaihi salam itu pada malam 17 Ramadan jadi hemat saya yang kita peringati setiap malam tujuh bulan Ramadan itu ialah Malang pertama kali diturunkannya Al-Quran secara pelan-pelan sedikit-sedikit kepada Rasulullah SAW. Adapun secara globalnya itu Lailatul Qadar. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada para ulama, para kyai, para tuan guru, para habaib. Saya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Ini hanya saya sekedar menyampaikan beberapa persoalan kecil tetapi sekaligus juga Kekeresahan saya saja dengan beberapa persoalan yang mungkin para ulama, para kyai, para tuan guru, para habaib uh, uh, berkenan untuk uh, mendiskusikannya di dalam uh, pertemuan bahsul Mesail dalam grup apa saja. Sekian saja. aku lakum syukran jazilan wa ila liqa fil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi